Alhamdulillah, insya Allah di tanggal 11 Oktober rumah sakit akan melaksanakan peresmian gedung laboratorium PCR beserta pemanfaatan atau running alat yang berasal dari bantuan Badan Penanggulangan Bencana pusat ya. Tempo hari itu kami mendapatkan dua bantuan PCR. Perlu kita ketahui bahwa laboratorium PCR itu sangat penting. Apalagi di masa-masa pandemi ini, memang di setiap daerah ya, memang harus ada laboratorium PCR. Apalah lagi di daerah kita ini ya, di Nunukan di mana itu berbatasan dengan Malaysia. Jadi memang sangat penting dan ini mendapatkan perhatian penuh di pusat ya. Kan kita sudah kedatangan kemarin Bapak Doni Monarno dari Badan Penanggulangan Bencana Pusat. Kemarin lagi kedatangan kita dari kementerian kan, itu mempertanyakan semua. Kenapa penting? Ya karena pertama itu, karena kita ada di daerah perbatasan, di mana harus bolak-balik ya PMI ya dari negara Malaysia ke Nunukan di saat-saat pandemi ini, kita harus berhati-hati. Oleh karenanya dengan keberadaan gedung ya serta sarana prasarana yang mendukung gedung laboratorium PCR ini sangat penting dalam menjaga keutuhan bangsa kita. Kenapa saya katakan keutuhan bangsa kita? Karena kita ketahui bahwa pandemi ini bukan cuma ada di Indonesia ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!